Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kabar yang cukup menggembirakan ketika mereka berdua ketemu. Ketemunya di acara syuting taping tasbih pada hari ini. Tentu di awal kita menerka-nerka kemanakah saat Moreno mengunggah foto di Instagramnya, utamanya di feed Instagram pribadi milik Moreno. Kita bertanya, apakah akan syuting Cinta Nikita atau yang lain? Nyatanya mereka ternyata punya acara yang sama, yakni syuting tasbih bersama. Lihatlah betapa romantisnya mereka berdua saat syuting tasbih. Tentu kekiutan-kekiutan, keuangan, keromantisan, serta kebaperan yang diakibatkan oleh cinta yang terpampar nyata, tergambar nyata dari wajah mereka, sudah tak bisa membuktikan, sudah tidak bisa menolak, hanya bisa berkata bahwa mereka saling mencintai satu sama lain dan menjaga hari bahagia demi keduanya. Tentu di hari ini adalah hari bahagia bagi kita ketika melihat mereka bersama-sama bergandengan tangan, bernyanyi, serta diberikan nasihat yang bijak oleh Ustadz Supki tentunya guys. Ya tentu saja romantisme kehidupan mereka berdua memang mencuri perhatian kita semua, karena memang Lesti dan Bilar adalah pasangan yang kita tunggu-tunggu. Kabar terbaru, perkembangan terbaru, terutama tentang keromantisan, tentang keuangan dan kegesrekan, serta kabar-kabar lain. Ya, pokoknya yang berkaitan dengan mereka adalah sesuatu hal yang sangat menarik dan dibicarakan banyak orang. Ya, anggaplah mereka memang adalah pasangan terviral di tahun ini. Malah mengalahkan beberapa artis lain. Ya, karena memang mereka berjalan dan sudah disetting oleh Yang Maha Kuasa. Itulah tentu yang membuat hubungan mereka selalu menarik untuk diikuti, disimak, serta dibahas. Ya, tak ada dari emak-emak, anak kecil, hingga orang tua, nenek-nenek yang masih tertarik dengan artis lain selain yang satu ini. Tentu mereka berdua juga akan mendatangkan berkah bagi kita semua, tentunya bagi mereka berdua yang segera akan memantaskan diri dan memantapkan hati menjalin hubungan yang lebih romantis, harmonis, yakni sebentar lagi insya Allah, entah tahun depan, ya kalau tahun depan insya Allah awal tahun atau akhir tahun mereka akan menikah. Itulah harapan dan doa kita semua. Itu saja mungkin kabar-kabar terbaru di mana Dedek Lesti dan Bang Bi saat ini sudah bertemu, sudah memandu kasih dalam satu segmen, yakni di syuting taping tasbih hari ini. Jangan lupa bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka berdua, kabar terupdate tentang hubungan Lesti dan Bilar, untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita tak ragu memberikan notifikasi bagi kalian semua tentang perkembangan terbaru mengenai hubungan mereka berdua. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.